Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan gue Akcil. Dan di video kali ini gue bakal bermain Melissa ya guys ya. Anjay, Melissa 1 match nih guys. Gue baru bermain Melissa 1 match ya. Jadi mohon maaf ya guys ya, kalau ada anu-anuan Melissa gue agak kurang anu ya, kurang greget guys ya. Oh ya, di sini gue bermain duo guys, bersama Ayang ya guys ya. Dan emblem, untuk emblem nih harusnya emblemnya ini guys. Tapi karena gue belum anu, jadi gue gak pakai emblem itu guys. Gue belum tahu ya guys ya. Gue kira emblemnya yang ini guys, sama kayak Wanwan ya. Aduh, salah ya guys ya. Tapi gak apa-apa, langsung aja kita ke gamenya. Enggak, sabar dulu guys ya. Kita review dulu nih. Di tim kita ada Melissa, Lilia, Lancelot, Franco, dan Xbox. Sedangkan di tim musuh ada Harley, Lapu-Lapu, Wanwan, Minsitar, dan Hayabusa guys ya. Jadi di sini gue bakal melawan Melissa guys. Gue bakal melawan Wanwan guys ya. Nah, kira-kira gimana gameplay Melissa Axel 1 match? Langsung aja kita ke joki dulu guys. Buat kalian yang mau joki, bisa klik link yang ada di deskripsi ya guys ya. Langsung aja kita ke gamenya. Let's go. Oke, welcome to Mobile Legends. Langsung aja kita ke Godland guys, karena Melissa adalah Godland ya guys ya. Udah tahu bang? Iya, sorry. Kita beli ini guys, korosin Swiss crossbow ya guys ya. Mentahannya korosin guys. Korosin atau korosain gue nggak tahu ya guys ya. Intinya itu guys ya. Corosin, jangan sampai gue bilang corosin nih. Coro anjir. Apa ini? We season ini ngebucin. Bang, main guys aja. Waduh guys, belum tahu guys Melissa kita top global Melissa season 1 ya guys ya. Waduh, parah banget guys. Masa kita disuruh main Melissa, disuruh main guys aja guys. Wah, dia menyepelekan Melissa kita ya guys ya. Sabar nih, kita kasih paham ya guys ya. Wait, kita clear dulu. Aduh, skill 2 gua ke rumput tadi dan gak ada one-one-nya ya. One-one-nya dari bawah, di luar Naila. Oke, dia udah skill lah tuh, jadi kita kasih nih. Skill 2 kena, oke. Kita pukulin, sabar, slow. Bukan pukul ya, tembak ya guys. Kita tembak menggunakan Inspire. Dan udah lumayan sekarat, mantap sekali. Ini minionnya kita mundurin ke belakang ya. Iyalah, mundurin ke belakang. Sabar, biar apa bang? Biar minion kita gak terlalu maju guys. Biar minionnya itu lebih dekat ke arah turret kita guys. Biar enak nih. Nah, Wanwannya udah mengalami kesusahannya. Ini udah terjadi freeze land, kita bisa bunuh dia guys. Bang, bunuh Wanwan dan enggak 3-2-1. Enggak Don, bukan Julian guys. Sabar ya guys ya. Ini aduh, Melissanya Wanwannya balik kayaknya guys. Kita ambil ini aja deh guys. Lomang tapi enggak usah deh. Mending kita hancurin ini guys. Kita mau fleeting tapi enggak bisa kah fleeting guys? Ayo. Wah, enggak bisa guys. Harusnya tadi gua ambil anu aja ya. Gua ambil kloma aja harusnya guys ya, tapi nggak apa-apa deh. Yang penting. Tuh, lumayan dapat ternyata. Ternyata dapat guys, fleeting lumayan 90 gold, 100 gold. Waduh. Ini sih early game yang baik ya. Oke, Wanwannya datang, kita coba cicilin lagi. Intinya skill 2-nya kena, terus kita skill 1, guys. Mendekati musuh itu bonekanya itu bisa mengikuti pergerakan skill 1 kita ya. Intinya main Melissa gitu sih. Skill 2 terus skill 1. Skill 2 kita pukulin. Nah, settingannya tadi yang di awal gue belum sempat jelasin, itu bantuan targetnya di offin ya. Kayaknya seperti itu guys, kayak main 1-1 guys. Gue belum expert main Melissa, cuma sekedar tahu dikit aja guys. Jadi kalau ada monsal, kalau ada salah-salah mohon maaf ya guys ya. Gue bakal share-share yang gue tahu. Yang nggak tahu ya kalian kasih tahu guys. Kalian tulis di kolom komentar. Gak gitu bang, Melissa itu skill satunya anu, skill 2 nya gini. Kalian tulis ya guys ya, gak apa-apa guys. Sabar lagi, skill 2. Oke, kita pukulin. Oke, kita terjadi ward di sini ya guys ya. Ulti, skill 1, jangan sampai Wanwannya jadi ultinya. Nice banget, kita dapat kill. Solo kill seorang Wanwan. Mantap sekali guys ya. Waduh guys, ada Minsitar guys. Waduh, ada Harley, ada Hayabusa, GG. Waduh, kita di recall-recallin guys ya sama Minsitar, co. Ya elah guys. Kita taunting kah guys. Ini menyebalkan musuhnya. Kita taunting ya. Kalau gue main GS 3 menit end bang, ya elah co. 3 menit end bang, males. Tim gue maksudnya. Gue yang kalah guys 3 menit guys. Aduh, gak apa-apa guys. Kita taunting-taunting balik ya guys ya. Seru nih. Wah, kata dia, kita diketawain lagi guys. Anjay, ini Minsitarnya penuh dengan menertawakan ya guys ya. Kurang asem dia guys. Kita kasih paham ya guys ya. Sabar nih, skill 2. Oke, kita ambil minion dulu deh. Barangkali kayak tadi. Ini tadi 4 orang, gila guys di atas. Dapat? Waduh, gak dapet ya. Ini kayaknya bakal di lock sih gue guys. Sabar, kita coba solo kill ya. Kita coba solo kill ya guys ya. Bang, solo kill one man, gue lag down.
Jadi buat kalian ini mincitar bentar guys, gue promosinya nanti dulu ya. Kita ulti, kita skill 2, kita inspire, kita bunuh manja, double mengekill guys ya. Terus kita di udahlah. Anjir cuy, 4 orang guys, bayangin guys, gila kita dia apa-apain terus ya. Kayaknya musuhnya anu ya, mengelok kita guys. Kayaknya lock acil pakai Melissa satu match. Gila. Ya elah cuy. Oh ya gue belum sebut promosi tadi ya. Enggak usah deh, nanti aja deh. Kalau dapat momen lagi ya guys ya. Kita jalan lagi ya ke Godland ya, ke atas. Wah, Franco-nya bagus banget guys, rusuh-rusuh guys. Wah, ketarik cuy buff-nya guys. Mantap sekali ya. Waduh, Lilia kita. Waduh, Lilia kita. Waduh, dia ulti guys ya. Wan-wan udah ulti. Oh, enggak mati cuy Lilianya. Kelas ayang, kita gaskan guys. Cas bunuh dia. Oke, mantap sekali kita dapat min sitar ya, tapi ayangnya mati guys. Udah enggak apa-apa guys. Waduh, ada anu ulti. Waduh. Sini Franco. Oh, alhamdulillah selamat guys. Anjir lah ayo busanya. Wih, kelas. Waduh, sayang banget ya di skill 2 1-1 ya. Jadi imun dia guys, tapi bisa mati nih. Sabar ya, kita taruh skill 2. Set. Kita skill 1 guys. Nice. Oke, mati dia guys, tapi gua juga mati guys. Aduh, Hayabusanya ke atas terus ya. Ini Hayabusanya anu guys, ngelok kita nih guys. Lance kita mana ya guys ya? Oh, oke, mantap lah kalau gitu ya. Lance-nya ambil buff aja guys, enggak apa-apa guys. Pertukaran ya. Itu tuh gua mati tuh gua teknik sengaja guys. Teknik sengaja guys, biar apa? Biar Hayabusanya enggak farming ya guys ya tuh. Hayabusanya enggak farming guys, ke gua terus guys ya. Ini terobsesi dia kayaknya guys. Anjay sekali. Aduh, Lance-nya mati coy sama Hayabusa. Bunuh dia Arli. Waduh, sekarat banget Arlinya gak mati guys. Ini nih musuhnya kayaknya turtle ya. Hayabusa tadi kan gak ada ulti ya. Kita pede aja kah guys. Kita skill 2 skill 1. Waduh, akhirnya skill 2 guys. Please teman-teman gue mana nih. Waduh, gue udah ulti. Untung udah jadi WON. Tapi 30 orang di sini. Apakah gue bisa guys. Waduh, wan-wan ultinya jadi guys. Rip guys. Ninggoy kita guys ya. Seorang diri. Ada Xbox tapi telat ya. Oke. Hayabusa lance bunuh dia. Gak mati coy Hayabusanya guys. Lanceku. Sabar, ini kok gue liat item terus. Waduh, lancenya meninggoy guys. Yah, double kill guys, one-one-nya guys. Gimana ini guys? Ketarik kelas Franco. Mantap sekali. Iya, ini Franco-nya jago guys. Suka gue guys. Halo Mincitar, kamu ya nakal sekali sama aku ya. Hati-hati guys, gua fobia anu ya, tarik-tarik ya, entah Franco, entah Selena, entah Mincitar, gua itu biasanya enggak bisa menghindari guys. Gua fobia guys, alergi gua. Wis, anjay, flicker tarik enggak kena guys. Ini recall terus. Wah, kan gua ketarik guys, tapi enggak apa-apa, tenang, untung kita ada ulti, kita pukulin. Nice banget kita dapat kill ya. Aduh, kenapa ya gua enggak bisa menghindari anu ya? Tarikan guys. Sabar. Skill 2. Oke, enggak kena ya skill 2-nya. Harus kena guys. Kalau kena itu apa ya? Mau mantul-mantul guys kayak Hanabi. Skill 2. Waduh, enggak bisa guys. Kita dapetin turret-nya yuk. Turret-nya dulu yuk. Wes kelas. Waduh, enggak kena coy. Skill 2 one-one-nya ya. Imun dia guys. Sekarang sekali 2. Walah, dia skill 2 juga guys. Siapa Harley-nya guys? Halo Mincitar. Kamu anjay sekali Mincitar skill 2. Oke, ditarik skill 1, kita pukulin terus, kita tembak ya, bukan pukul. Nice banget. Itu tadi namanya teknik membuang flickernya Mincitar guys ya. Ini dia masih recall terus guys sampai end game guys ya. Anjay ini. Kita bunuh ya. 1. Oke, waduh, di ulti juga kita guys, mati kah? Oke, terseuzon wan-wannya guys. Kita mati guys, enggak apa-apa guys ya. Tapi mega mengekill Harley-nya. Ini bahaya nih Harley-nya ya, yang menyebalkan Harley-nya guys. Sakti dia guys. 402 guys. Belum meninggoy dia guys. Oke, nice banget. Kita sudah hidup lagi. Kemana nih? Anjay, gak ada kemana nih guys. Kita pakai Melissa ya. Aduh, gue pengen kemana nih sama Johnson nih. Di bawah terjadi war ya. Jadi kita ke atas aja guys. Kita farming lagi ya. Memperkaya diri guys. Karena Maxman nih butuh anu ya, butuh farming dulu guys. Farming sampai end terus kalah gitu kan ya guys. Enggak. Kita farming tapi stabil ya. Ntar farming war gitu. Waduh, dibantai teman kita guys di bawah guys. Aduh, gimana ya? Enggak apa-apa deh. Ini kita coba ke red buff-nya ya, apakah masih ada? Kalau ada kita ambil guys. Kalau enggak ada ya udah balik lagi guys. Apakah ada? Oke, ada guys. Kita coba ambil ya. Waduh, ada Mincitar coy. Ini Mincitarnya anu banget ya. Mirroring gue terus guys. Wah, kita bunuh kah? 2. Sabar.
Bisa mati gak? Skill satu. Oke, kita pukulin terus. Nice banget. Bisa mati kah? Mati dong. Oke, nice banget mati. Aduh, one-one guys. Sekarat banget gue guys. Kita pencet semua aja ya. Ulti dan WON. Meninggoy ke dia. Oke, nice banget. Meninggoy guys. Kita sekarat banget guys. Hampir aja ya guys ya. Untung kita top global one-one. Top global Melisa season 1 ya. Jadi agak susah dianuin ya. Anjay. Kagak. Kita minta buff dong buat aku dong. Waduh, gak dikasih guys buffnya guys sama Lancelot guys. Ya udah guys, gak apa-apa guys. Kita hancurin turret ini dulu. Hancur. Nice banget. Hancur dan anjay. Mati gue cok. Ya elah guys, sakit banget tadi damage apa ya? Harley ya sama Hayabusa ya. Waduh, ayang kita mati lagi guys di situ guys, diapa-apain. Ini musuhnya jago-jago cok. Ya elah guys, gimana nih? Oke, mantap. Walah, gak mati Harley-nya. Ini sekarat tapi gak mati terus ya dari tadi ya. Gak tahu itu oke atau memang dia jago sekali ya. Jago sekali kayaknya guys. Wah, gak kerasa guys, gue udah meninggoy sebanyak 6 kali guys. Ya Melisa magang cok. Tapi teman-teman kita juga lumayan mati banyak ya. Tapi paling banyak gue guys mati 6 guys. Ini gue main Melisa udah kayak main anu ya, fighter ya, di depan sekali guys. Ntar coba kita belajar mencari posisi ya. Kita mainnya di belakang kali ya. Gue mau buff dong. Waduh, musnya Lord guys. Ya udah, kita nggak boleh egois guys. Kita join Lord ya. Itu kalau gue anu ya, egois tuh gue ambil buffnya cuek guys. Tapi karena gue anu, kita kontes Lord. Set. Kita pencet yang ada. Oke, kita ulti. Aimnya nggak ke Lord guys. Kena Harley guys. Jago banget Harley-nya guys. Mana semua ini musuhnya co. One. Waduh, one-one-nya kabur guys. Ini lapu. Sabar ya, tunggu ya. Skill 2. Set. Skill 1. Set. Don. Anjay, terseuzen ya guys. Aduh, di bawah gua ada Harley. Tidak Harley. Sakit banget Harley-nya guys. Anjay lah co. Terbakar cintanya Harley guys ya. Mega mengekill Harley-nya. Sakit banget ya. Kita nggak diulti tadi loh guys. Kena skill 1-nya doang guys. Wah, gila Harley. Wah, anjay, one shot full ball Harley-nya, jago banget guys. Bunuh dia dong. Walah, gila. Lancenya co, ditipu sama Harley guys. Aduh, ya elah guys. Ini gak tahu lancenya yang anu atau Harley-nya yang anu guys. Oke, kita udah jadi golden staff ya. Mantap sekali, langsung aja kita beli ini guys. Golden staff ya. Ini 3 item ini udah bagus, terus kita beli rose gold nanti karena ada Harley Davidson ini, menyebalkan sekali. Jadi kita beli rose gold buat Hayabusa juga guys, kalau ulti kita ada shieldnya jadi bagus. Double kill dari Haya, anjay. Skill 2, lempar boneka, kita pukul-pukul, tembak-tembak. Anjay, di ulti flicker guys ya, montek tapi dia meninggoy sendiri, kelas. Sabar nih, Haya bakal masuk, kita ulti aja guys. Ulti, nah kejepit ya, aduh, gua kurang agak aneh, kurang atas guys. Kalau ke atasan dikit kejepit dia guys, ke tembok guys. Melisa ultinya bisa menjepit manusia ya, menjepit musuh guys. Oh iya guys, ini game sudah berjalan 12 menit dan kalian belum like video ini ya guys ya. Mungkin ada yang lupa, ada yang anu, jadi bisa dibantu dengan like dulu guys. Karena like itu baterai lemah, bukan. Karena like itu gratis guys. Terima kasih banyak. Oh iya, subscribe juga boleh guys. Karena apa bang? Karena gue bakal mencoba membunuh seorang Harley. Apa iya? Nggak tahu. Sabar ya. Aduh, nggak bisa deh guys. Franco nih. Kalau Franco narik bisa dapat orang sih momen ya guys ya. Wih, gila ya busanya tadi, lihat nggak guys di map kecil tuh, di mini map. Kayak busanya seng-seng gitu cok. Cepat sekali tangan dia ya. Ini kan udah mulai late game ya kan. Kita sebagai MM harus mencari posisi ya. Kita di paling belakang guys. Sabar ya. Oke, ini ada war. Skill 2 dulu baru skill 1. Oke, kita pukul-pukul. Nice banget, dapat Minsitar. Hati-hati ya, sabar ya. Sabar, kita cari posisi. Skill 2, skill 1 ini aman. Kita bisa pukul-pukul guys. Pukul-pukul terus aja. Pukul-pukul, tembak-tembak. Ulti guys, jepit palanya ya guys ya. Tapi lapu-lapu sakit banget cowo. WON. Oke, mantap jiwa. Selamat, sentosa, adil, dan makmur ya guys ya. Ya elah guys, gue kira ya busanya ultinya udah habis guys, taunya masih ada. Aduh, udah mengkeren tadi, udah menggojek lapu-lapunya ya. Yaudah gak apa-apa guys, kita reset lagi ya. Reset. Ayo Lancelot. Oh gak mau guys. Oh ya, ini Lancelot tank guys, gak sakit ya. Tapi anu, wish, lagi-lagi guys ya Franco. Flickernya gak dapet siapa-siapa coy. Hati-hati kawan-kawan. Waduh, warnya seru banget situ. Aduh, sabar ya, tunggu gua hidup my friend. Walah, rata guys. Tinggal gua sama Lilia sama anu ya, Lancelot. Tidak, waduh ulti. Ayo busanya nice banget. Lilia masih ada ulti. Ayo kita join war.
Ayo skill 2. Skill 1, pukul tembak. Waduh, jadi es batu, kita ulti, dapat Harley, nice banget, seuzon Harley-nya airnya ya guys ya, mantap, dapat 2 guys. Kita bisa load kah? Yuk, ayo kita load guys. Ini sih harusnya PD Lord ya, musuhnya meninggoy 3 orang dan kita bawa Lancelot jungler guys. Lancelot kan enak banget ya, apalagi Lancelot yang emblem sawi itu skill 2 dia kan. Lancelot kan skill 2 nya udah OP guys ya, jadi plus retry itu Lancelot biasanya kontesnya menang guys. Kita lihat ya, apakah Lancelot dapat Lord? Oke, yang dapat Ibu Lili ya. Emang Ibu Lila kita, bentar guys, ini warnya seru sekali. Satu, skill 2, kita pukul-pukul, tembak semuanya. Oke, nice banget, one-one-nya udah WON jadi meninggoy. Mantap sekali guys ya, kita udah kill sebanyak 14 kali. Walaupun meninggoy 8 gak apa-apa ya, itu yang penting kill guys. Gak, harusnya gak boleh meninggoy 8 guys. MM yang baik adalah yang mati 1 guys, yang gak boleh mati ya kalau bisa. Tapi karena kita adalah MM magang ya, udah gak apa-apa guys. Kalem, selalu farming bawah. Yuk, kita dapetin turret bawah dulu ya, karena lordnya di atas guys. Wah, nice banget, kita udah jadi cakar guys ya. Life steal kita semakin kencang. Skill 2, skill 1, tutut. Wah, geng, sakit banget guys, Melisi guys. Aduh, WON ulti. Oke, kita menghindar lapu-lapu. Waduh, walah coy. Oh ya, gua baru anu guys, baru nge ya, lapu-lapu ini kalau kita ulti dia damage-nya masih masuk guys. Apa jangan-jangan lapu-lapu ini juga termasuk counter Melisa guys? Bisa tulis di kolom komentar guys ya kalau kalian tahu. Kalau nggak tahu ya udah kita samaan guys. Sama-sama nggak tahu guys. Kayaknya sih gitu ya, lapu-lapu counter Mincitar, counternya Melisa ya. Apa guanya aja guys yang cupu ya guys ya? Kayaknya sih iya, guanya yang cupu, co. Waduh, gua udah mati 9 guys, gila. Ini gamenya udah 16 menit. Aduh, wanwanya jadi ultinya, Franco-nya di ulti, guys. Meninggoy kah? Ada slate prosotan, nice banget, tapi tetap bisa dikejar, guys. Ya, Melisanya dapat kill. Aduh. Ayo, kita udah hidup lagi nih. Apa ya? Gue beli apa? Immortal, guys, yang dijual apa ya? Yang dijual ini ya, rose gold ya. Nanti kalau rose gold-nya kepake, kita langsung jual, guys. Kalau darah kita sekarang dapat shield, kita jual, terus kita beli immortal ya. Ekspektasi. Harusnya immortal dulu sih. Gua nggak jual rose goldnya karena duitnya belum nyukup guys ya. Nanti kalau nyukup kita jual guys. Udah cukup belum ya? Sebentar, 1 tambah 1 sama dengan jendela. Aduh, ntar gua hitung dulu guys. Abis minion ini kayaknya cukup deh. Nah, oke, udah cukup, kita jual, nice. Kita beli immortal guys. Terus kita ke es batu. Oh, es batu nggak bisa. Kita ke rose gold ya, karena udah pakai WON, es batu tuh nggak bisa. Kita rekomendasiin tadi di rose gold biar anu ya. Sabar, kita war lagi ya. Adakah war di sini? Adakah war di sini? Oke, dapat, kita war guys. Set. Oke, mantap sekali, kita udah gocek tadi ya. Kita pukul terus, tas. Ramai sekali, cocok. Aduh, bingung gua mau ngomong apa guys. Ramai sekali, WON kepake. Oke, one-one mati dia. Oke, mantap sekali, one-one kepake. Immortal dijual, kita beli rose gold. Ada Harley di bawah, kita pukul terus, nice banget, darah kita cepet banget guys, deras sekali. Harley-nya meninggoy, nice, tinggal Hayabusa seorang diri guys ya. Sorry tadi gua ngomongnya belepotan ya guys ya, karena rame banget cok. Yaudah, kita push ya, kita end ya. Kalau Hayabusa kesini, kita bunuh guys. Skill 2, skill 1, tatatatatatatatas, don. Anjay, kill yang nyepre. Jadi buat kalian yang sibuk, gak sempet push rank Mojoki, bisa klik link yang ada di deskripsi guys. Dan kita end game aja ya, kita end guys. Karena apa bang? Karena Mincitarnya anjay sekali guys. Dia menyangka kita gak bisa Melisi ya guys ya, padahal emang iya. Oke, kita lihat guys ya, apakah Mincitar yang nyuruh-nyuruh kita main GS aja guys, menyepelekan Melisa kita, dia bisa MVP guys. Kita lihat guys ya, 2 kan ya, 4-6 KD-nya udah kayak Rossi guys ya. 1-12-15, mamam kau ya Mincitar. Kita taunting lagi guys, main yang bisa aja Mincitar. Nah, kau pembalasan taunting dari seorang AXYL. Gak apa-apa guys ya, kita seru-seruan, mantap sekali. Yaudah, kira-kira seperti itu guys, Melisa asal pencet. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you next video. Bye-bye.